Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi penyelidikan kasus permainan harga beras yang diduga dilakukan PT Indobras Unggul. JK menyerahkan penyelidikan kasus tersebut kepada polisi. Sebelumnya, Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi dalam pengusutan kasus permainan harga dan kualitas beras PT Indobras Unggul atau IBU. Ada beberapa hal yang membuat Ombudsman menilai adanya potensi maladministrasi, salah satunya terkait pemberian informasi aparat penegak hukum yang tidak valid, tidak akurat, dan berpotensi menyesatkan. Yusuf Kala mempersilakan setiap instansi memberikan penilaian terhadap kasus tersebut berdasarkan sudut pandang hukum masing-masing. Ombudsman melihatnya dari sisi ketaatan kepada aturan. Jadi biarlah semuanya melihatnya dari sudut pandang masing-masing. Ya, dijalankan sesuai dengan aturan aja. Ya.